Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Terimalah salam dari kami, Parhalado HKBP Tanjung Priuk, HKBP Polker, dan HKBP Gading Indah. Selamat minggu kelima setelah Trinitatis bagi kita semua. Selamat minggu kelima setelah Trinitatis juga bagimu. Jemaat yang terkasih, sungguh kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kita untuk menerima kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan yang mengutus kita untuk memberitakan firman Allah. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan untuk menunaikan tugas panggilan kita. Kita memuji dan menyembah namanya di dalam doa dan puji-pujian dengan hati yang penuh syukur. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah hadir bagi kita dan kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari kitab Matius 28 ayat 19.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini dari kitab Yeskiel 2 ayat 1-5. Kita baca secara responsoria. Firman-Nya kepada-Ku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara Ia berbicara dengan Aku, kembalilah Roh-Ku ke dalam Aku, dan ditegakkannyalah Aku. Kemudian Aku mendengar Dia yang berbicara dengan Aku. Firman-Nya kepada-Ku, "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah
yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita harus membawa berita, keadaan dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini yaitu dari Evangelium Markus pasalnya yang ke-6 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka.
Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Seorang Kristen, semua orang Kristen, laki-laki dan perempuan, terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, selaku kaum yang terpilih, imamat yang rajani. Panggilan itu diawali dan ditandai dengan pemilihan dan pengutusan murid-murid, sebagaimana yang dinyatakan pada nas ini yang kemudian ditegaskan kembali ketika Yesus akan naik ke sorga. Pada nas ini, murid-murid diutus berdua-dua. Maksud mengutus berdua-dua adalah untuk menunjukkan kebenaran pemberitaan murid-murid. Karena menurut hukum masyarakat saat itu, bahwa pemberitaan dapat diterima kebenarannya jika disaksikan oleh dua orang. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Ulangan 19 ayat 15b. Pengutusan murid-murid dengan berdua-dua adalah juga sebagai strategi agar pemberitaan firman Allah dapat menjangkau wilayah yang lebih luas, dan untuk mengawali perwujudan pemberitaan Injil agar sampai ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas pemberitaan Injil bukanlah tugas yang mudah. Karena itu Yesus terlebih dahulu memperlengkapi murid-murid sebelum mereka diutus. Yesus memberi murid-murid kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus memperlengkapi murid-murid mengusir roh jahat yang membuat orang-orang menderita, yang membuat orang-orang berada dalam kegelapan. Dengan kuasa itu juga, murid-murid dimampukan melakukan mukjizat untuk menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih kuat dari roh-roh jahat yang mencengkeram kehidupan orang-orang yang berada dalam kegelapan, dan kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang membebaskan orang-orang dari penderitaan dan kegelapan hidup. Yesus memberi pesan kepada murid-murid agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, baik roti, bekal dalam perjalanan, juga uang dalam ikat pinggang, kecuali tongkat. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Pesan ini menunjukkan bahwa murid-murid harus percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam pelaksanaan pemberitaan firman Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka melalui berbagai cara yang dapat Tuhan pakai, agar murid-murid tidak bersandar pada kekuatan lain atau hal-hal yang lahiriah selain pada pertolongan Tuhan. Pesan ini juga sekaligus ujian dan latihan agar hati dan pikiran murid-murid berfokus pada tugas yang harus mereka lakukan, sehingga waktu dan tenaga mereka tidak tersita untuk memikirkan diri mereka dan apa yang mereka perlukan selama dalam pelaksanaan tugas pengutusan itu. Demikian juga agar murid-murid tidak tergoda untuk memakai tugas pemberitaan firman Allah sebagai suatu kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi atau untuk mengumpulkan kebutuhan hidupnya. Karena pemeliharaan Tuhan akan mencukupkan kebutuhan murid-murid. Saudara yang terkasih, Yesus juga berpesan bahwa ketika murid-murid sudah diterima di suatu rumah, agar murid-murid tinggal di tempat itu sampai kemudian melanjutkan perjalanan. Pesan ini mengingatkan murid-murid agar menjalin persaudaraan dengan mereka yang percaya akan kesaksian mereka. Dan ketika murid-murid tinggal di suatu rumah yang menerima pemberitaan mereka,
Saat itulah murid-murid merasakan kuasa pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka melalui orang-orang yang mau percaya pada firman Tuhan yang mereka beritakan. Sebaliknya, jika ada suatu tempat yang tidak mau menerima murid-murid dan tidak mau mendengarkan kesaksian murid-murid, maka murid-murid harus meninggalkan tempat itu dan mengebaskan debu yang di kaki mereka sebagai tanda peringatan bagi tempat itu atas apa yang akan Tuhan perbuat atas penolakan tempat itu terhadap firman Allah yang diberitakan oleh murid-murid. Pesan ini mempersiapkan murid-murid untuk siap sedia menerima penolakan, bahwa pekerjaan mereka tidak selamanya berjalan mulus tanpa tantangan. Ada saatnya mereka, keberadaan mereka tidak diterima di suatu tempat. Mereka tidak perlu memaksakan diri agar diterima, dan murid-murid tidak perlu kecewa atas hal itu. Meninggalkan tempat itu dan mengebaskan debu di kaki adalah tanda bahwa apa yang akan terjadi pada tempat itu tidak lagi menjadi tanggung jawab murid-murid, tetapi sudah menjadi wewenang penuh dari Tuhan, karena tidak ada lagi hubungan murid-murid dengan tempat itu atas penolakan mereka terhadap murid-murid. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pengutusan murid-murid adalah sebagai lanjutan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dan yang akan disempurnakan oleh Yesus Kristus kemudian melalui hidup dan pelayanannya. Itulah sebabnya murid-murid diutus untuk memberitakan pertobatan, karena kerajaan Allah sudah dekat yang ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, karena orang-orang yang bertobat dan percayalah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Murid-murid juga diutus untuk mengusir setan-setan agar orang-orang dapat menyadari dan melihat hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah hidup mereka yang membawa kesembuhan dan keselamatan bagi manusia. Kerajaan Allah datang untuk melawan dan mengalahkan kuasa setan dan iblis. Pengutusan murid-murid menjadi tanda perlawanan terhadap kuasa iblis dan setan. Kemampuan murid-murid mengusir setan dan roh jahat menjadi tanda kemenangan kerajaan Allah terhadap kuasa iblis yang disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, pemberitaan firman adalah tugas gereja dan seluruh orang percaya. Bahkan, pemberitaan dan pengajaran firman dengan murni adalah salah satu tanda dari gereja yang benar. Karena itu, hidup gereja dan orang percaya tidak lepas dari pemberitaan firman Allah. Hidup orang percaya, kata dan perbuatannya, hendaklah mencerminkan dan memancarkan firman Allah yang membawa pembebasan bagi yang terbelenggu, membawa kesembuhan bagi yang sakit dan menderita, membawa keselamatan bagi yang tertekan dan menderita oleh berbagai-bagai persoalan, tantangan dan masalah dalam hidup oleh COVID-19 yang masih merebak hingga sekarang, juga oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi dan menjauhkan manusia dari terang dan kebenaran Tuhan, hingga terjerumus ke dalam berbagai kejahatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menumbuhkan iman. Firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam hidup. Firman Tuhan adalah kekuatan dan kehidupan. Firman Tuhan menghibur dan mengajarkan kebenaran dan memperlengkapi orang percaya dalam perbuatan baik. Karena itu, firman harus senantiasa diberitakan di setiap tempat
dan setiap waktu. Pemberitaan firman bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Maka dalam melaksanakan tugas pemberitaan firman, gereja dan orang percaya haruslah mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Demikian juga, karena pemberitaan firman itu adalah pemberitaan akan kerajaan Allah, akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat, dan kuasa iblis yang tidak menginginkan datangnya kerajaan Allah. Tetapi dengan kuasa Allah, gereja dan orang percaya akan dimampukan dan dimenangkan melawan segala perlawanan kegelapan dan kejahatan, karena kebenaran firman akan menang sebagaimana telah dinyatakan dengan kemenangan Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemberitaan firman adalah untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, gereja dan seluruh pemberita firman jangan tergoda untuk memakai pemberitaan firman sebagai kesempatan untuk tujuan kepentingan pribadi, mencari pujian dan kemuliaan bagi diri sendiri. Nama Tuhanlah yang harus besar dan dimuliakan, bukan nama si pemberita firman. Kerajaan Tuhan itulah yang dinyatakan, bukan kerajaan atau dinasti si pemberita firman. Kiranya kita senantiasa menghidupi apa yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, Ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Dengan demikian, kita percaya bahwa para pemberita firman dan orang-orang yang menerima kesaksian dan pemberitaan firman itu bersama-sama menerima anugerah kehidupan oleh firman Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Terutama Tuhan, agar kami boleh Engkau pakai sebagai pemberita firman-Mu melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami, juga melalui kasih terhadap sesama kami, sehingga kami Tuhan mampu Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aktivitas, dalam setiap pergumulan. Demikian juga Tuhan seluruh hamba-Mu, seluruh majelis jemaat-Mu. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat di dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah HKBP Resort Tanjung Priok yang seturut kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan ajari kami di dalam setiap kehidupan kami, agar kami senantiasa melakukan yang baik, yang seturut kehendak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kuduskan dan ampuni kami dari dosa kami, agar kami semakin dilayakkan untuk menerima anugerah kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku suka menuntut.
suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, oh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.